Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada memetik dua hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, apabila kamu melalui kebun syurga, bersenang-senanglah di dalamnya. Manakah kebun syurga itu? Tanya para hadirin. Jawab Nabi Muhammad, majlis-majlis zikir, majlis-majlis peringatan, majlis-majlis yang di dalamnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agama. Majlis-majlis zikir salah satunya majlis yang sedang kita buat sekarang ni. Jadi sebenarnya kita sekarang sedang berada di dalam salah satu daripada kebun-kebun syurga. Hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya kata Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat. Banyak malaikat yang mengembara dalam dunia selain para malaikat yang ada hubungan dengan makhluk. Apabila mereka melihat majlis zikir, lalu mereka saling panggil memanggil satu sama lain dengan mengatakan, pergilah kepada kesayangan masing-masing. Lalu pergilah mereka mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatilah dirimu sendiri. Jadi di dalam dunia ini ada cukup banyak malaikat dengan tugas masing-masing. Ada malaikat yang berkait dengan manusia. Contohnya kita nak mengunyah makanan, sebenarnya ada malaikat yang kerja di situ. Bila kunyah, makanan kita masuk pula melalui tenggorok kita ni. Di situ ada malaikat yang kerja di situ. Dah masuk ke dalam perut nak kisar makanan, ada malaikat yang kerja di situ. Jadi apa yang kita buat sebenarnya ada kerja-kerja malaikat. Selain daripada malaikat-malaikat itu, ada malaikat-malaikat yang dia jenis merayau-rayau. Merayau-rayau dia cari majlis-majlis zikir. Jadi majlis-majlis yang macam kita sedang duduk ni, malaikat-malaikat tadi dia panggil-memanggil. Jadi kita pergilah kepada kesayangan masing-masing, tempat yang dia suka. Majlis macam ini. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekarang kita dipilih untuk berada dalam majlis seperti ini. Sedangkan ramai lagi orang-orang di luar sana yang tidak dipilih oleh Tuhan untuk datang. Bercakap tentang pilih ni juga, dia berkait dengan pelajaran dalam kuliah yang lepas. Kalau kita pandang dekat, kita rasa yang datang ni disebabkan kita lah. Aku datang majlis ni sebab akulah. Aku ada keinginan nak datang. Aku ada kuasa nak datang. Aku ada kesedaran nak datang. Tapi apabila kita pandang hakikat, kita faham. Yang bawa kita ke sini sebenarnya siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata bersyukur tu. Syukurlah ya Allah. Engkau pilih aku datang ke majlis ini. Engkau bawa aku datang ke sini. Itu pandang hakikat. Kalau pandang dekat, pandang syariat, kita rasa kita lah yang bawa diri kita. Bagi semualah aku ni. Aku ni ada kesedaran lah sebab tu datang majlis agama. Sebenarnya kalau pandang hakikat, Allah yang bawa kita. Di situlah datangnya bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah pada malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dipetik oleh Imam Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin bahagian bawah. Ada seorang hamba Allah ni bernama Al-A'mash. Satu hari dia masuk ke dalam masjid Jami' Basrah. Basrah ni di Iraq. Dalam masjid tu ada satu orang tengah bercerita. Zaman itu tukang-tukang cerita ni dapat perhatian lah kan. Tak ada VCD, tak ada video, tak ada wayang lagi. Di mana ada tukang cerita orang berkumpul lah. Tapi cerita yang dia bawa tu, cerita-cerita yang lama, yang sia-sia kan. Kadang-kadang berisi dengan pendustaan pula. Jadi kata tukang cerita tu, diterangkan hadis kepada kami oleh Al-A'mash. Kata orang yang tengah cerita tu, ada satu orang ilmuwan nama Al-A'mash, dia cerita hadis dekat aku. Masa tu Al-A'mash ada di situ. Dia kata masa bila pula aku cerita dekat orang ni hadis, aku tak pun hajar dia pun. Jadi dia kata orang ni menipu. Ni tukang-tukang cerita ni menipu. Jadi Al-A'mash pun dia pergi kat tempat orang tengah belajar tu. Dia selak baju dia, dia cabut bulu ketiak dia. Orang terkejut kan, oi,
apa sial dia ni, tiba-tiba masuk tengah-tengah orang tengah dengar cerita ni, cabut bulu ke dia. Jadi orang yang tukar cerita pun dia petikan, eh kamu ni tak malu ke? Tak malu ke datang sini orang tengah cerita ni kamu cabut bulu ke dia? Dia kata pasal apa aku nak malu pula? Sebab aku tengah melakukan sunnah. Kan cabut bulu ketiak tu sunnah, mencukur bulu ketiak tu sunnah. Sedangkan kamu berbuat dusta. Kalau kamu nak tahu, akulah Al-Akmash dan aku tak pernah cerita pada kamu apa-apa hadis. Oh, malu lah orang tu. Jadi tukang-tukang cerita ni dia suka berbohong. Ya? Jadi pelajaran kita hari ini berkait tentang zikir dan tazkir. Tazkir ni tazkirah lah. Asalnya tazkirah ni bagus. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali, dia jadi majlis-majlis tukang cerita. Yang tu yang dia tentang. Macam cerita Al-Akmas tadi. Bila orang tu nak bagi sedap cerita dia, dia pun mengaku. Cerita ni dia dapat daripada ulama' sekian-sekian-sekian. Padahal tak pun. Bila ulama' tu datang sendiri, barulah dia malu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang, kita masuk kepada imbasan. Imbas kembali pelajaran kita yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh ialah zikir harian Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni, dia punya amalan harian dia yang tetap ke mudah. Zikir dia tu tak banyak. Amalan-amalan Imam Ghazali ni dijadikan asas kepada tarikhat Ghazaliyah. Jadi amalan dia yang mudah tu, zikir harian setiap hari 1000. 1000 kali. Kalau ada masa nak duduk, tafakur, zikir, buatlah. Tapi kalau tak ada masa, sambil-sambil berjalan, sambil-sambil bekerja pun boleh buat. Untuk hari Jumaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1000 kali. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Ahad, ya hayu, ya qayyum.